Antrian guys, antrian. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MGTN Vlog. Oke guys, di On Beat hari ini gue sangat bahagia sekali ya, karena gue dapat undangan dari pihak Gojek ya. Gue udah daftar melalui aplikasi online ya, sekitar 8 bulan lebih lah ya. Nah ini baru dapat undangan kemitraan datang ke kantor Gojek ya. Gue akan datang ke kantor Gojek Kemang Raya ya, tepatnya di Kemang Timur guys ya. Oke guys, tapi sebelum itu kita akan dicek dulu kilometer di kendaraan aku ya. Ini jam di kendaraan aku sudah menunjukkan pukul 6:53 ya, dikit lagi jam 7. Nah sekarang akan kita recheck kilometer ya guys. Oke guys, ini kilometer pemakaian di hari kemarin, di hari Minggu ya. Gua nggak dapat orderan ya, sama sekali nggak dapat orderan pak. Gua udah keluar jam 12 siang. Nah ini kilometernya sudah 47.968 ya. Bensin gue baru gue isi kemarin, turun satu setir tinggal 6 bar. Alhamdulillah lebih sekuat lah buat narik. Oke guys, sekarang kita akan riset ya pemakaian tripnya di hari Sabtu, 268,7 trip dan KM nya 112,6 km per liter. Oke guys, sekarang kita akan netralkan. Cus. Oke guys, sudah kosong ya. Oke. Langsung saja kita meluncur nih guys, gaskeun. Oke guys. Gue sangat bahagia sekali ya diundang sama pihak Gojek ya, karena yang gue tunggu-tunggu dari berapa lama, udah kurang lebih 9 bulan ya gue baru dapat undangan, dan mengundang aku melalui via WA ya. Nah ini undangannya nih, undangannya mana ya, Gojek. Nah ini Gojek OPS Jabotabek. Nah sekarang kita baca ya guys ya persyaratannya guys. Undangan Dapra Mitra Gokar area ramai Jabotabek. Hai Bapak atau Ibu Dedi, terima kasih telah mendaftar menjadi mitra Gokar Jabotabek. Saat ini hanya terbuka pendaftaran untuk program Gokar area ramai, yaitu mitra akan mendapatkan orderan penjemputan dan pengantaran hanya di area tertentu. Jika Anda berminat, silakan datang ke kantor Gojek Kemang Timur atau Petojo pada tanggal 25 sampai 28 Maret 2024 pukul 9 sampai pukul 12 WIB. Untuk melanjutkan proses pendaftaran, Anda wajib membawa dokumen di bawah ini. Nah, dokumen yang perlu dibawa guys ya. 1. KTP asli, 2. SIM A atau SIM B atau SIM B2 ya. 3. STNK minimal tahun 2014 wajib aktif. Dan SKPD pajak 1 tahun, kayak ini nggak penting banget guys ya. 4. Buku rekening atau M-Banking, 5. HP Android. Catatan penting, pastikan belum pernah terdaftar sebagai mitra Gojek. Kami akan melayani sesuai dengan hari dan tanggal yang tertera. Pendaftaran bebas biaya apapun dan mohon tidak membawa kendaraan saat datang ke kantor OPS Gojek. Pendaftaran gratis tanpa biaya guys. Nah, jadi gua di sini nggak bawa kendaraan guys ya. Jadi nanti kendaraan gua titipin di kantor delivery di daerah Kemang Raya, tepatnya di Taman Kemang guys ya. Oke guys, ikuti terus On Beat MGTN Vlog ke kantor Gojek. Let's go. Guys, sekarang kita langsung menuju ke Kemang Raya ya.
tempatnya ke kantor Gojek. Nah, gue sekarang pakai masker dulu guys, buat jaga kesehatan. Oke guys, suasana pagi di Jakarta sangat cerah sekali ya. Semalam hujan rintik-rintik tidak membawa kehangatan. Oke guys, ditambah mataharinya guys ya, indah sekali. Apakah buat teman-teman gue semuanya masih menjalankan ibadah puasa? Semoga puasanya full ya sampai di akhirnya. Oke guys, kita langsung meluncur. Kita doain aja guys, semoga aku berhasil ya di Gokar ya. Ya, di ya pendaftaran Gokar gua diterima sama kantor Gojek. Karena itu yang gua tunggu-tunggu guys. Salah gua. Nah, kalau Gojek kan harganya lumayan dibandingkan yang lain gitu. Dan enggak bertele-tele gitu. Nah, gue sekarang masih di Komplek Dharma Putra ya, tepatnya di Kostrad, Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Tunggu orang aja guys ya. Sekarang kita langsung let's go. Gue sekarang udah di Jalan Haji Nawir Raya, tepatnya di sekolahan Yayasan Pengudi Luhur ya, perwakilan Jakarta. Nah, ini suasananya macet ya karena di depan ada lampu merah guys. Gue sekarang pakai kemeja telur asin guys ya, karena gue mau ke kantor jadi gue harus pakai kemeja bukan pakai kaos. Gila guys, gue sangat senang sekali dan bahagia sekali ya hari ini dapat undangan mitra Gokar. Nanti gacor guys ya, gacor pokoknya kalau udah jadi akun Gokar Gojek. Grab aja gacor, apalagi Gokar lebih gacor coy. Sombong amat. Oke guys, ini macet guys. Kita harus sabar. Nah, buat teman semuanya, jalan raya Fatmawati ya, di depan aku ini ya, STC Fatmawati ini. Ini jalur ganjil genap ya. Hati-hati yang plat nomornya tidak sesuai melalui rute ini ya, bahaya sekali guys. Oke guys, kita langsung ikutin terus ya vlog perjalanan gue menuju ke kantor Gojek ya, Kemang Raya. Nah, untuk sementara motor gue ini apa tuh, gue rek kendaraan gue ini, mobil gue titipin di kantor delivery ya, tepatnya di Jalan Kemang Raya, tepatnya Jalan Taman Kemangnya ya, menuju ke Mang Silit. Oke guys. Thank you.
Oke okay guys, gue udah di kantor delivery ini. Gue mau ketemu sama Pak security yang ganteng nih guys. Ini security yang paling ganteng di delivery order guys. Setengah 8 ya. Ini sopa aja dulu. Kita tunggu aja guys ini guys. Nah ini suasananya. Nah itu Pak satpam lagi yang paling ganteng juga tuh. Halo guys, gue udah di kantor Gokar nih. Gue mau kemana ya? Undangan Gokar ya. Kian guys, antrian. Oke. Okay.